Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Video kali ini saya akan membuat tutorial untuk solusi agar kucing bisa keluar masuk dengan bebas tanpa harus membuka kunci utama ya. Karena saya punya kucing dua yang setiap malam dia ingin keluar, lalu nanti tengah malam dia ingin kembali lagi. Untuk kali ini mereka sedang tidur, ini menyengat. Ini sedang tidur. Kalau untuk bibi kayaknya sedang main keluar. Oke, apa saja barang yang harus kita siapkan, yaitu ini cutting, pisau cutting board yang mini blender, lalu mangga. Ini juga, ini banyak di online kok, harganya murah, cuma 21.000. nah, seperti ini nanti kita akan pasang di sebelah sini atau di sebelah sini ya, kita cari yang cocok. Tapi biasanya kalau si bubu itu sama si kapuk itu dia gedor-gedor di sini, bisa lihat di video sebelumnya ya. Lalu kita siapkan juga penggaris. Penggaris ini fungsinya nanti untuk membuat garis untuk dipotong kucing, obeng, juga spidol. Jangan lupa bahan bakar. Bahan bakar kosong yang harus wajar. Ini juga kosong. Oh, ini masih bertugas. Jangan lupa pada korek. Dan untuk penambah semangat, jangan lupa secangkir kopi. Oke, kita mulai aja. Untuk tempat pertama, kita buat garis dulu ya. Garis untuk ukuran nanti kita yang harus dibolong. Buat sekolahnya. Oke, simak sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video ini. Terima kasih.